hanya ada 6 kesimpulan yang takkan lucut kalau korang gunakan tali sulam ataupun braided dalam pancingan korang. So, hari ini aku akan tunjukkan salah satu daripada 6 ni. Tapi, dengar ni. Korang jangan kata-kata nak gunakan selain daripada 6 jenis simpulan ni untuk ikat kili korang. Aku confirm. Potong jari lah, babe. Confirm lucut. Dah. Jom. Let's go. Assalamualaikum. Hello, sahabat Shopee. Sebelum ni aku dah kongsikan 5 simpulan paling kuat untuk tali mono dan juga tali fluorocarbon. So, kali ni aku nak fokuskan untuk tali sulam pula. Sebab berbanding tali mono tadi tu, tali sulam ni dia lebih kritikal sikit. Aku dah test 26 jenis simpulan dan daripada 26 ni hanya 6 je yang lulus. Yang tak lucut, bila dikenakan tarikan. So, kali ni aku akan tunjukkan tutorial salah satu daripada 6 ni. Video tutorial ni aku buat sangat lama dah sebenarnya. Aku buat pada 7 hari bulan 4. Okay, korang ingat tak masa 7 hari bulan 4 tu masa bila? Masa mula-mula zaman PKP dulu kan? Tapi lepas tu bila aku fikir balik, tak penting lah simpulan ni. So, tak payahlah aku nak post kat YouTube. Tapi bila aku dah start buat ujian kekuatan untuk simpulan, baru aku perasan simpulan ni antara salah satu daripada 6 yang lulus. Yang lain-lain memang out. So kita tengok dulu macam mana tutorial simpulan ini buat. Kemudian last nanti aku akan beritahu berapa kekuatan untuk simpulan ni. Let's go. Okay, simple je kan cara nampak simpulan ni. Okay, sekarang jom aku share berapa kekuatan simpulan ni. Kalau untuk tali mono, kekuatan dia memang sampai 91.6% berbanding kekuatan tali asal. Dan kalau untuk tali sulam, kekuatan dia adalah 63.04% berbanding kekuatan tali asal. Nampak macam sikit je kan, 63.04%. Tapi macam dalam video yang Universal Knot ni, aku ada beritahu kalau untuk kategori tali sulam, 63% tu dah cukup baik. Sebab simpulan yang berada pada tangga nombor 1 dalam kategori tali sulam ni hanya dapat mengekalkan dalam 75% je pun. So, better 63 kan daripada terucut. So, dah tahu apa nama simpulan ni? Nama simpulan ni adalah San Diego Jam Knot. Tak pernah dengar kan? Ha, so, sekarang korang dah pernah dengar. Untuk top 5 simpulan yang paling kuat, kalau korang gunakan tali sulam, korang boleh refer video yang ni. Dan macam aku cakap tadi, selain daripada 6 jenis simpulan ni, korang jangan gatal-gatal nak guna untuk ikat korang punya kiri. Confirm lucut. Dah, tu je. Ingat, yang paling penting, antara kita tak ada beza darjat, kita adalah sahabat suami. We are endless. Adios. Wassalam.